dalam melaksanakan tugas pemantauan wilayah dan antisipasi serta kepedulian terhadap masyarakat, Babin Kamtipmas Kelurahan Kembangan Selatan Aibtu Muhdir bekerjasama dalam menjalin kemitraan dan rasa kepedulian terhadap warga masyarakat untuk saling mendoakan dalam suka maupun duka. Kebersamaan itu nampak seperti di kediaman seorang anggota LMK RW 6 Kelurahan Kembangan Selatan. Sebagai pembina Kamtipmas ini terkait dengan tasyakuran potong rambut putra Bapak Sanwani yang merupakan anak ketiga dan keempat. Dalam tasyakuran ini dilaksanakan pembacaan surah Yasin dilanjutkan dengan tahlil dan marhaban yang dipimpin Bapak Kiai Haji Sanwani selaku tokoh agama dan berjalan dengan hikmah yang dihadiri oleh para tetangga sekitarnya sebagai tradisi serta mendoakan pada kedua anak dengan harapan kelak dapat menjadi anak yang soleh. Kehadiran Babin Kamtipmas pada saat warga masyarakat merasakan kegembiraan ini secara psikologis memberikan support kepada keluarga yang mensyukuri atas nikmat dan karunia ilahi. Semoga harapan kelak menjadi orang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa serta kebanggaan orang tuanya. Di akhir acara, Babin Kamtipmas sempat memberikan beberapa pesan-pesan Kamtipmas untuk sama-sama menjaga lingkungan agar terjalin kehidupan yang harmonis, nyaman, dan tentram, serta waspadai lingkungan dari segala bentuk peredaran narkotika, faham radikalisme, persekusi, dan bahaya laten yang diindikasikan berada di sekitar kehidupan masyarakat, dan menjaga diri dari publikasi berita bohong atau hoak karena dapat menjadi fitnah dan provokasi. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Muhdir. Salam Cibrata.